dari Arema. Sebuah capping bola berikan Julian Guevara Francisco Rivera berikan pada Riyad Abioso. Riyad Abioso! Wow. Di timing yang pas tapi sayang. Geser kembali pada Rivera kali ini. Sebuah pergerakan Malik Risaldi, Malik Farah kali ini. Coba melakukan sebuah pergerakan. Mencari ruang tembak. Julian Guevara! Dan kita saksikan. Sebuah aksi yang sangat memukau dari Julian Guevara. Tapi tidak. Sebuah sundulan dari John Alvarez tapi bisa ditepis oleh Lucas Frigeri. Madura memang membutuhkan tiga poin karena kita saksikan sebelumnya ada Sugi Dalberto Luan Kerjasama dengan Francisco Rivera, Hugo Gomez sedikit terbebas. Geser kepada Malik Risaldi di sana. Umpan tarik dan Dalberto Luan Belo. Yang kau umpan tarik dari Malik Risaldi. yang sudah bisa mendapatkan sentuhan bola tapi ia juga tidak dengan John Alvarizi umpan tarik Julian Kevara tapi kita saksikan ada gangguan dari Jacob Mahler Ini dia tekanan yang begitu berarti sudah diangkat menuju Cleberson, tapi kita saksikan kemelut terjadi Ahmad Syarif, Syaiful Anwar mengganggu Malik Risaldi sebuah aksi kontrol dada diikuti dengan sebuah tendangan. Posisi yang membelakangi gawang, ia tetap bisa menekan dengan begitu berbahaya. Naik ke posisi 13. Oh, bola dari Jack Mahler yang hampir saja bisa dimaksimalkan oleh Riyadno Abioso. Sebuah passing progresi yang sangat capai akan coba disempurnakan dengan double digit goal yang dicari. Dan kita saksikan umpan tarik Dalberto Luan Belo yang mengincar gol ke sepuluhnya di laga kali ini. Terlalu jauh. Koko Ari kepada Hugo Gomez. Kembali umpan. Berbahaya dan... Wow. Oh. Jacob Meller yang tinggalkan. Selamat sore. Salam olahraga dan sampai jumpa lagi.